Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akang Sharing. Kali ini Akang ingin memberikan tutorial cara menghilangkan iklan di 7 lokasi yang ada di MIUI atau di handphone Xiaomi kalian. Oke, langsung saja kita ke 7 lokasi iklan yang ada di Xiaomi. Lokasi yang pertama yaitu ada di setting, kemudian kalian pilih password and security yang ini, kemudian kalian pilih ini authorization and revocation. Nah, di sini kalian disable MSA atau MIUI Service Ads. Ini yang bikin ada iklannya nih. Ini kalian disable aja. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, kalian tunggu sampai berapa detik nih ya? 10 detik, kemudian kalian pilih revoke. Oke, lokasi yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke lokasi yang kedua. Untuk lokasi yang kedua, kalian masuk ke setting, kemudian pilih password and security, kemudian kalian pilih yang privacy. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, ini add service. Kalian klik ini dan pastikan ini di turn off. Kalau ada yang masih turn on, kalian matikan ya di turn off. Ini lokasi yang kedua. Lanjut ke lokasi yang ketiga, yaitu di tools. Kemudian kalian cari ini aplikasi download. Kalian agree dulu nih. Kemudian kalian pilih menu yang ada di sini nih, titik tiga, kalian klik. Nah, ini iklannya nih, nongol nih. Kita klik tiga ini, kemudian pilih setting. Nah, kalian matikan ini nih, show recommended content. Ini kalian matikan. Oke. Nah, iklannya sudah hilang ya. Ini untuk lokasi yang ketiga. Lanjut ke lokasi yang keempat, yaitu di File Manager. Nah, kalau biasanya kalian melihat iklan-iklan di File Manager ini, kalian bisa lakukan cara ini ya. Klik ini nih, menu 3 ini. Kemudian pilih setting. Kemudian kalian pilih about dan matikan ini recommendation. Oke. Oke, lokasi keempat sudah selesai, kita masuk ke lokasi yang kelima. Lokasi yang kelima ada di aplikasi ini, musik. Kalian klik musik, kalian agree dulu semua, allow, ini update, ntar dulu deh. Biasanya ada iklan nih di bawah, kalau nggak di sini di tengah. Nah, untuk mematikannya, kalian pilih titik tiga ini. Kemudian setting. Kemudian kalian masuk ke advanced setting. Kemudian kalian ini matikan show ads. Ini kalian matikan ya. Matikan. Ini juga matikan. Kemudian online content service biarin aja. Oke, lokasi kelima sudah selesai.
Sekarang kita masuk ke lokasi yang keenam. Lokasi keenam ini adanya di sini nih, aplikasi security. Kita tes dulu ya. Ini iklannya nggak nih? Biasanya nongol nih di sini nih. Ternyata belum nongol juga nih. Oke, langsung kita matiin aja. Masuk ke setting ini, yang gambar gear. Kemudian kalian pilih yang paling bawah, nah ini. Recommendation. Ini nih, receive recommendation-nya kalian matikan. Set. Nah, seperti itu. Jadi nanti iklan yang ada di sini nih, biasanya di iklan ini, nanti akan hilang. Oke, lanjut ke lokasi yang ketujuh atau lokasi iklan yang terakhir. Itu ada di aplikasi ini, Themes atau tema. Kalian klik ini. Kemudian kalian pilih profile. Kalian pilih ini nih, gambar gear, mur. Nah, kalian matikan ini nih, dua ini nih, show ad sama personalized recommendation. Ini iklan nih. Nah, itulah 7 lokasi iklan yang ada di handphone Xiaomi. Jadi, jika kalian menggunakan MIUI versi 9 sampai ke atas, usahakan kalian matikan semua iklan yang mengganggu jika terasa terganggu ya. Kalau nggak terasa terganggu ya nggak apa-apa. Iklannya tetap ada kayak gitu kan. Tapi kalau yang terganggu, kalian bisa menggunakan cara yang Akang barusan lakukan. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.